Assalamualaikum, nama saya Novi. Saya hari ini mau mencoba rangkaian skincare dari Lamara. Yang pertama kita pakai yang namanya cleanser. Nah, cleansernya kita pakai, ambil dulu ya, kita pam sedikit aja. Makanya cuma segini. Ini cukup untuk satu wajah. Cleanser ini tidak mengandung banyak busa ya, jadi ini aman untuk wajah. Pemakaiannya juga cuma sedikit. Kita ikat-ikat dulu semua wajah. Nanti setelah itu dibilas dengan air biasa aja. Rata. Ya kan, tidak banyak busanya dan ini juga memang tidak mengandung busa. Kita bilas dulu ya. Nah, setelah tadi wajah dipakai cleanser, terus sudah dibilas bersih. Nah, rangkaian yang kedua kita pakai toner. Toner ini pemakaiannya gampang ya, ini pakai spray, pump ya, di spray. Jadi nggak perlu pakai kapas seperti yang biasa toner-toner lain karena akan habis di kapas. Kita cuma semprotkan aja di tiga tempat, lalu kita tap-tap, kita tepuk-tepuk, ini diratakan seluruh wajah. Ini seger banget nih, baru sampai rangkaian toner. Wangi lagi. Wangi juga lembut. Ya, kita tunggu beberapa saat ya, biar meresap dulu. Setelah itu kita pakai ini. Nah, ini Radiance Oil. Ini mengandung LRG9. Jadi skincare, satu-satunya skincare yang mengandung LRG9, anti aging ya. Ini juga keren banget ya botolnya. Ini pump-nya muncul begitu kita buka. Tuh kan, keren banget. Nah, ini pengaplikasiannya juga gampang. Kita tetes aja di tiga tempat. Lalu kita ratakan seluruh wajah. Harum banget. Harumnya lembut. Seger. Ini skincare yang lagi happening nih, booming. Soalnya di pemakaian pertama udah bisa langsung kelihatan hasilnya. Kalau nggak percaya, cobain deh. Cepetan order, cobain. Kita lanjutkan ke tahapan keempat, yaitu eye cream. Eye cream itu untuk daerah mata, fungsinya untuk menghilangkan kantong mata, untuk menyamarkan yang hitam di daerah mata atau disebut mata panda juga ya. Nah, kita ambil sedikit juga, kita aplikasikan nanti di bawah mata. Kita pijat-pijat halus untuk di bawah mata, untuk mata panda, untuk kantong mata. Ini bagus banget. Nah, setelah itu kita terakhir pakai moisturizer. Nih, yang terakhir kita pakai moisturizer untuk melembabkan wajah. Ini juga pakai pump, makanya sedikit juga cukup makanya. Jadi produk ini semua pemakaiannya sedikit aja cukup. Itu ini banget ya.
ketiga serum besar. Bener deh, rangkaian skincare dari Lamara ini keren banget. Rasa lembut ke wajahnya, ringan, terus lembab jadi ke wajahnya. Karena saya masalahnya ada masalah dengan kulit wajah yang kering ya. Jadi kalau pakai ternyata pakai Lamara ini terus langsung enak ke wajahnya. Ini jadi lembab wajahnya. Nah, ini rangkaian dari skincare Lamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.